segera kita ikuti Tribun Kaltim onfokus membahas isu-isu terhangat seputar kota Balikpapan. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore, Smart Listener. Apa kabar? Senang sekali saya di Ardian. Sore ini hadir untuk Anda dalam sebuah program hangat dan interaktif yang hadir setiap satu kali dalam sepekan Tribun Kaltim on Focus. Ya, seperti biasa, ada Mason yang hari ini sore ini sudah standby di studio <laughs> dengan wajah sumringahnya. Ya, apa kabar, Mason? Alhamdulillah baik mas Edi ya <laughs> Perjalanan gimana tadi? Ya? Tadi agak naik turun <laughs> Agak naik turun ya <laughs> Tapi luar biasa ini Biasa kalau bulan-bulan Desember. Desember ini hmm penuh proyek ya, 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 jadi saya jalan jalan dibongkar, hmm, hmm, gorong-gorong dibongkarnya dia nggak repot juga, ya, tapi nggak ya. apa-apa lah perjuangan. Iya iya iya, dan tribun uh, tribun Kaltim fokus menjadi sebuah program yang menyoroti hal-hal atau isu-isu yang hangat mengemuka. Tapi kita memang hari ini tidak akan membahas mengenai uh, proyek tadi ya, nggak ya? Karena kita akan akan berbicara pada suatu isu yang akan menjadi sebuah big event ya Mas Son ya. Yeah. 2020 2020 menjadi sebuah momentum yang menurut saya sih krusial dan hmm. ya ya penting, penting banget malah menurutku ya karena ada pemilihan kepala daerah ya, ya. serentak serentak dan juga bagi Balikpapan sendiri itu uh, siapa siapa yang menjadi wali kota dan wakil wali kotanya ini menjadi sebuah prestise ya mas ya betul karena menjadi ibu kota apa penyang, penyangga, daerah penyangga ibu, ibu kota, ibu kota. Ya, nah karena itulah kita hari ini mendatangkan <laughs> mendatangkan <laughs> kembali ke rumah ya pulang <laughs> uh, pulang ke rumah benar-benar ya ada komisioner KPU Kota Balikpapan ya mas iya betul ada Mas Bung Syahrul Karim, Sarul Gunawan bukan? Eh, Sarul Gunawan ya. Bukan. Beda-beda <laughs> dikit. Eh, beda dikit. Beda, nasib ya. Beda. Bung Sarul apa kabar? Alhamdulillah baik sehat juga nah, ya, iya. makin besar juga ya kayaknya. Berarti sejahtera berarti. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya 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 ya. ya. Ini uh, waktu sama-sama masih masih remaja masih remaja, <laughs> saya manggil dia itu yeah. <laughs> Sampai hari ini masih ya? Masih masih. Iya. Bahkan di lingkungan yeah. uh, teman-teman KPU juga manggil sama. Honda. Honda. <laughs> Kalangan tertentu saja. <laughs> Yang mengerti bagaimana yeah. kau dulu ya. <laughs> Ya, Perjuangannya yang, luar biasa. Yang kan? tahu masa kelamnya dia ya. Iya, <laughs> <laughs> iya. Tapi uh, insyaallah masa lalunya uh, Bung baik -baik Juno aja. ini baik-baik uh, saja. <laughs> ya. Rekordnya juga baik gitu kan terbukti hari ini menjadi pejabat publik ya maksudnya betul, betul, betul. Kita belum... Ya. minimal kita sebagai teman-teman di media ya. smart smart FM Bangga ya. kan bahwa ya. mantan ex smart FM sudah menjadi pejabat Betul. publik. <laughs> ya. Insya Allah ke depan mungkin ada kayak Mas Saru-Saru lagi yang akan ya, 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 ya. atau ya. mungkin calon independen. Ya. <laughs> <laughs> Baik Mas On, ini terkait dengan kehadiran Mas uh, Bung Syahrul ya, ya. ke Tribun Kaltim Fokus hmm. apa isu yang akan kita coba ulas nih sehari-hari. Ya, Mas Eh, uh, Kemarin, Minggu kemarin kita sudah mendatangkan bahwa seluruh rekannya KPU. Mm -hmm, nah, sekarang mm -hmm. KPU memang pemilka darinya masih setahun lebih ya. Yeah, Tapi minimal yeah. kalau kita mensosialisasikan kepada masyarakat Balikpapan khususnya jauh-jauh yeah, yeah. hari, saya pikir kita akan uh, bisa menghasilkan nanti calon pemimpin yang benar-benar sesuai keinginan masyarakat mm -hmm, Balikpapan. Yeah, yeah. Tadi disampaikan bahwa. 2020, 2021 ini kan akan jadi sebuah kota yang apa ya penyangga ibu kota negara, tentunya juga harus menjadi pemimpin yang punya visi yang ya, ke depan luar biasa. Juga. Nah tentunya salah satu nanti faktor untuk menghasilkan pemimpin tentunya adalah KPU sebagai penyelenggara pilkada. Nah, nanti kita mungkin Pengen tahu kepada Mas Sarol sudah sampai apa sih proses tahapan-tahapan yeah. uh, pilkada di Balikpapan khususnya. Nah, kalau tidak salah kan Mungkin calon independen yang jauh-jauh hari harus mendaftar dulu karena yeah. ada beberapa tahapan verifikasi mas ya. yeah, yeah. Nah, mungkin sampai uh, Desember pertengahan ini sudah sampai apa? Biar masyarakat juga tahu siapa-tahu ada yang pengen jadi calon independen kan? <laughs> betul. Betul. <laughs> Gimana mas Haro, yeah, Mungkin. Ya yeah, yeah. yeah, terima kasih uh, Mas Son dan Mas. Edi. E -e -e. Mas Edi. Ya. Oh, saya lupa. kan. Namanya tuh <laughs> Suda. kalau sudah ya. agak tinggi ya, apa-apa <laughs> juga. <laughs> Tapi enggak apa-apa. <laughs> <laughs> itu biasa. Pejabat publik tuh biasa. Yang penting tetap <laughs> saya berkunjung, Guys. <laughs> kan. <laughs> 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 Kecuali kalau diundang terus enggak <laughs> oh, <laughs> ada oh, datang <laughs> itu yang banyak. Kena, kadang ya. kenal muka, kadang lupa lama. Betul. Oke. Oke, jadi eh uh, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu eh tentu kami mengacu kepada aturan yang telah mm -hmm. uh, apa namanya, yang telah uh, ditetapkan dan sesuai dengan undang-undang mm -hmm. yang kemudian ditegaskan dalam PKPU uh, yang telah dibuat dari KPU RI. Uh, sesuai dengan uh, apa namanya kondisi existing saat ini, mm -hmm. itu sudah masuk di dalam uh, apa namanya uh, pengumuman penyerahan uh, dukungan. Mm -hmm. Jadi untuk calon persorangan perlu perlu kami sampaikan bahwa 39.450 dukungan untuk calon persorangan KPU sudah mulai apa namanya sudah mulai membuka ruang atau sudah mulai menerima terutama eh, mandat dari calon persorangan atau LO ya yang ditunjuk untuk menginput data-data-data dukungan atau B1 KWK dalam bentuk soft file di dalam sistem informasi calon atau silon. Hmm. Jadi sudah mulai membuka. Karena kalau <coughs> menunggu kalau punya rambu bukti fisiknya itu tanggal 19 Februari hmm. sampai tanggal 23 Februari. Jadi hmm. cuma hanya lima hari saja. Yeah, yeah, yeah. Nah, Cuma lima hari kemudian, uh, kalau tidak dipersiapkan mulai dari sekarang, itu nanti kekhawatirannya akan kesulitan hmm. karena seluruh data, data apa namanya, uh, dukungan dari warga, untuk apa namanya, untuk calon persorangan wajib diinput di dalam sistem informasi tadi, okay. dan itulah menja yang menjadi rujukan kami pada saat melakukan verifikasi apa namanya verifikasi berkas uh, asli dari calon okay. ya surat dukungan itu itu berarti sudah mulai tanggal berapa kemarin sudah sudah mulai kalau memang ada hmm. kami sudah membuka help desk sampai KPU tanggal? ya sampai tanggal 23 Februari oh gitu iya hmm. jadi karena jumlah dukungan itu sangat banyak Mas 39.450 39. ketika kalau saya hitung itu kalau dia dia mulai hari ini saja hmm itu minimal ada 600 ratus oh, dukungan identitas dukungan itu yang akan di 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 upload di silon hmm. dalam satu hari untuk dikali sekitar 63 hari ke depan. diantuk nguploadnya harus di KPA atau bisa di rumah? bisa tep, eh, bisa di rumah. Hmm. nah jadi nanti eh, misalnya kalau ada memang yang ingin maju silakan memberikan surat mandat kepada LO atau mm -hmm. tim ses lah ya. Mm -hmm. Tim ses untuk dijadikan operator di Silon itu, kemudian datang ke KPU membawa mm -hmm. surat mandat itu, nanti akan diberikan username dan password. Yeah. Oh, gitu. Jadi yeah. prosedurnya mungkin bagi Smart Listener yang ingin mendaftar atau mm -hmm. independen datang ke KPU minta Betul. password sama user yeah. itu ya, username. Yeah. Kemudian memasukkan data data-data dukungan. dukungan. Nah, data-data yeah. dukungan itu ada tujuh item. Jadi ya, iya. hmm, di antaranya? <laughs> ya sesuai dengan data identitas yang ada di e-KTP. Oh, Oke. Jadi mulai dari ini nama, tempat tanggal, Wah, cukup lahir, repot juga cukup ya. Cukup repot. Ya iya. itu, hmm. itu yang diinput dan itulah yang menjadi apa namanya kitab kami. Hmm. Nah kitab kami jadi misalnya yeah. nanti dia sudah upload nama-nama ini, ternyata di surat dukungan nanti yang dalam bukti apa Fisik. namanya so fisiknya itu hmm. tidak ada, itu yang kami coret. Karena hmm. yang menjadi rujukan itu yang ada di Silon Tetap 3000 oh. ya, Tetap 39.450 39, empat hmm. Ya. Ya, okay. Dan ya. itu merata dari enam kecamatan ya? Tidak, oh, tidak. Jadi uh, lebih dari 50% kecamatan hmm. Dari total seluruhan kecamatan kita kan ada 6, hmm, 6. Berarti, berarti ya 4, minimal 4, 4 kecamatan, ya, 4 kecamatan. Oke, okay. hmm. itu berarti emang cukup ribet juga. Wah, <laughs> ya. <laughs> ya. Makanya mas ya. ini kalau tidak disiapkan dari awal, dengan tim-tim yang handal kan ya ini agak kesulitan juga hmm. jadi KPU sudah memberi ruang kepada calon-calon Persorangan yang memang ingin maju dalam pilkada Bali Papua 2020 silakan didatang di KPU dia koordinasi dengan kami tiap hari komunikasi kami buka hmm. ruang hmm. iya asal jangan komunikasinya di rumah. Iya, oh, ya, ya, atau ya. komunikasinya di di apa di kafe atau ngapain nggak boleh. Melanggar kode etik. Ya melanggar kode etik. <laughs> Nanti kami di KKP kan. <laughs> <laughs> Ini banyak yang ngantri <laughs> salahnya. <laughs> ya itu, Mas. Oke, jadi kalau eh uh, sementara nih, tahapan yang uh, yang ya. sudah bisa dilakukan di apa di apa ya, di, 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 dipenuhi oleh mereka yang ingin maju sebagai ya. calon independen. Kalau yang ya. untuk partai ya. masih Kalau partai masih lama, masih lama, lama. Ya. ya, masih okay. lama. Iya, Iya, ya. Bulan Penetapan calon kan bulan Juni ya, Juni, bulan ya, Juni, ya. paling okay. masuk bulan Mei, baik, eh, uh, Mas dan juga Ma Bung Sarul ya. Ini kalau kita lihat berita di tribun, Kaltim tim, kal ini tanggal, uh, sekitar bulan September ya, hmm. di upload September ya. Ini hmm. kan KPU dapat 54 miliar nih. Ya kan. Wow, <laughs> ya. Ini ini pilkada boleh papan loh. <laughs> eh, iya, 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 cunyuh, iya. Langsung ketawa, ketawa. KPU dapat anggaran 54 iya, iya. miliar Uangnya rakyat uh, ini. <laughs> ya, ada 22 tahapan pilkada Balikpapan mulai 1 Oktober yang lalu ya. Dan kalau lihat jadwalnya ini kan sudah yang sudah kelar itu adalah eh penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ya, sudah. Ya, Kemudian sosialisasi ke masyarakat sudah. Berarti per Januari yang tinggal beberapa hari ini KPU sudah akan mulai bergerak untuk pembentukan PPK dan PPS dari 1 Januari hingga 21 Maret ya. 2020 ya. ya. Oke, okay, kita akan break sebentar. Ya, nanti ya. kita dengarkan penjelasannya ya tentang ya, ini okay. dan juga hal-hal lain yang terkait dengan kesiapan KPU dalam menyiapkan masih 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 disebut pesta rakyat kah Bung Cunyoh? <laughs> Atau sudah ada istilah baru sekarang? Sebenarnya sebenarnya kita ingin seperti itu bahwa demokrasi ini kan sebenarnya kan sebuah momen bagaimana masyarakat bergembira menyalurkan aspirasi memilih pemimpin ya. Jangan sampai makanya tentu nanti tugasnya KPU pilkada ini jangan menjadi sebuah kontradiktif pro dan kontra tadi kan lawan-lawan satu lawan kedua tapi lebih kepada bagaimana sama-sama dengan suasana gembira Menyemilih calon pemimpin kota Balikpapan betul harus bergembira ini ini poin penting nih Bung Cunyong Bung Sahrul ya terbawa terus. Bung Sahrul tapi tapi tak apa di di pendengar kita terkesan kan wah akrab sekali ya smart dengan KPU gitu ya ini kerjasamanya mantap Eh Tribun juga gitu kan Oke, okay, kita akan jeda dan akan kembali untuk anda sesaat lagi. Kami nantikan interaksinya. Silahkan di 081590978 untuk SMS dan WhatsApp dan juga telepon langsung boleh ya di 0542737978. Kami kembali untuk anda sesaat lagi.